Ter apa lu tabrak terus? Kita tabrak terus sih. Lu tabrak terus? Ya. Lu yakin lu tabrak terus? Yakin banget. Yakin banget. Tuh. Oh, dia malu. Oke. Ya udah, Nay, Nay, Nay. Gua mau nanya lu dulu deh. Nay, anak komunitas gimana Nay menurut lu, Nay? Hari ini gimana? Hah? Mantap. Nanti gua transfer ya, Bro. Bangsa. Gila. Gua di bandara disasarin sama Abigail yang sekarang lagi cosplay jadi cewek dulu. Gila, aduh banget ya. Mom, gimana lu emang ngapain di bandara? Gue nganterin lu. kan gue CS bandara. Lu CS bandara ya? Ya, CS ada bandara. Lagi yang bisa dibantu? Ya, apakah ada informasi yang bisa saya bantu? Aduh. Ya jadi ini gue baru nyampe bandara, gue lagi nungguin Skyla. Kalian yang mobil Damri, so buat kalian yang nonton tetap ikutin terus aja keseruannya, oke? Jadi kita sudah touchdown tentunya. Cuaca buruk, Blay? Cuaca buruk. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi mood enggak buruk kan? Enggak dong. Enggak, insyaallah enggak ada yang buruk-buruk. Aman-aman aja. Yang buruk-buruk di 2021 kita tinggalin enggak sih? Kita tinggalin 2022 lebih cuan lagi. Lebih cuan lagi ya. Inti dari segala inti alhamdulillah kita udah sampai nih ya. Bali. Ya kan. Belakang emak gua nah lagi ngedumel sama bocahnya. Kita bakal ke hotel dulu sepertinya ya. Aji ya. Ini lagi urus-urusan dulu nih, jemputan-jemputan kita menuju ke hotel ya. Dan gue baru dapet info ternyata hotel kita itu tidak berdekatan dengan player. Jadi bakal effort banget nih player. Oke, gimana sih? Ikutin terus aja deh. Oke, thank you. Nah ini sekarang gue juga sudah bersama Abigail. Ini pokoknya stage-nya bakal sebesar ini. Emang gak ada orang? Nah ini ada yang bertanggung jawab atas kita semua tentunya. Yang ulang tahun. Yang juga lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Buat Kak Baby Deska, umur ke berapa? Ke 24. Oh kemarin 38. Kemarin katanya 17. Udah lihat kan video ucapannya? Iya udah, terima kasih banget loh. Bung Skyla dan ini Bang Abed yang sobat gondrong saya dari lama sekali. Asik. Dari zaman gue ketemu dia di Kalbis loh. Ayo. Gila. Gila. Jadi pembicara loh. Apa sih itu gue? Gue juga nggak tahu sih. Lu tau nggak gue telat lagi waktu itu? Oh iya. Iya. Tenang. Bang Nego. Ini nih. Ini nih kalau orang udah diselimutin kekayaan nih. Gue setahunya kita di setengah jam lalu ayo sarapan masih di sini aja anjing. Aduh. Gak ngerti lagi gue. Blaif, thank you for the night, Blaif. Thank you for the night. Anjing. Udah kayak abis ngapain? Nanti gue transfer ya, Blaif. Bangsa. Bang, player mana bang? Oke, okay. Jadi gimana? Jadi tolong jelasin dikit, Blay. For the first time in my life, ada hotel caster lebih bagus dari hotel gokil dari semua event yang udah berjalan. Iya. Baru kali ini gue ngerasain caster bisa ada di level, bukan level, kayak dikasih tempat lebih bagus dari player. Iya. Levelnya sama aja, tapi tempatnya lebih bagus. Iya, biasanya player. Player pasti dapat hotel. Iya, yeah, caster kadang kita enggak dapat. Kadang dapat juga. Bukannya emang sering yang enggak dapat ya, Bray? Enggak. Tapi kalau gincer kita selalu dapat ya. Gincer selalu dapat. Yang terbaik ya. Yang terbaik dari yang terbaik ya. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah banyakin bersyukur. Iya, yeah, iya. Terutama nih untuk gincer dan juga luar biasa sih. Yes, itu sangat-sangat
keren. Iya. Yeah. Hospitality-nya mantep banget. Bismillah, 2022 dia presiden lagi. Iya, yeah, bismillah. Iya, mantep banget ya. Kita menikmati santap sarap udah kelar. Sekarang kita nunggu apa nih, Blay? Ini nunggu, antara nunggu dipanggil lagi atau kita nunggu tidur lagi ya? Gue sih mau ke kamar. Mau ke kamar? Mandi bentar, jalan. Mandi jalan. Jalan kemana? Jalan nih. Ya. Oh iya. Kita di sini kerja ya. Kadang suka lupa diri gitu lah ya. Kalau dikasih kehidupan yang mewah di itu suka lupa diri. Suka lupa diri, suka nggak tahu diri juga jadinya. Nggak boleh gitu ya. Pengen bangun siang, padahal harusnya sampai di jam 8. Iya. Ayo kita ke breakfast. Breakfast. Setengah jam masih di kasur. Setengah jam masih di kasur. Itu dia. Ya begitulah, gue sedih lo banyak bersyukur. Mantap. Ya sekali lagi pasti bakal banyak pertanyaan, bang kenapa lu nggak ketemu player bla 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 bla, lu nggak sehotel. Player hotelnya sama gue tuh beda, terus acaranya tuh juga beda lagi tempatnya. Kalau player di Grand West, gue di Novotel, acaranya itu di Westin. Ya jadi itu tiga tempat yang berbeda, dan gue juga kemarin dari jamnya juga udah dibedain dari segi GR. Gue kemarin malam GR. Itu jatuhnya udah malam, di mana player dulu kemarin yang GR baru gua. Sebelumnya mohon maaf banget kalau misalkan vlog gua ini enggak banyak ketemu player, paling nanti di venue aja. Sudah ada caster tuan rumah nih. Gua enggak di make up masalahnya. Nih dia datang dengan jaket FFPM-nya yang keren yang saya tidak punya tentunya. Dan saya tidak punya yang ini. Jadi gimana kabar Bali? Bali lagi kita era di Bali. Bali bangkit lah. Bali bangkit. Sponnya udah mulai banyak-banyak nih event di sini, NCL di sini kemarin. Iya. Jadi ini gua lihat-lihat tab-nya sih jadi atlet ya. Ini punya siapa coba? Hanya enggak ada yang tahu kalau gua main hari ini, bukan nge-cash. Iya. Lu enggak nge-cash ya hari ini? Main gua. Lu main. Aduh mekanik ya. Salah satu tim tercepat datang ke lokasi itu. Nah. Sudah ada Dude. Ada Koja, Kucai. Ini Koja nih. Ini Yan. Ada lagi mantap. Yoi. Ini Jaya Putra Winoto. Yoi. Kalian semangat banget tadi sama sini. Harus semangat banget. Harus semangat, tapi muka lu kayak enggak berkenan gitu sih. Hah? Muka lu kenapa kayak enggak berkenan gitu? Lu kenapa lu geter lu? Gua geter gua. Kenapa geter? Enggak tahu. Gak mental gue. Dut, hari ini gimana? Mantap. Serius. Gimana apa? Hari ini apa? Menurut lo apa bakal gimana gitu? Ya bakal nggak tahu. Nggak bakal nggak tahu. Nggak tahu. Lihat aja ntar. Kita belum. Nah ini dia nih main behind the show. Ini karena player-playernya agak-agak ber masalah ya, kita langsung tanya aja ke, nah ini dia nih the mastermind. Halo. Pak, gimana nih persiapan hari ini? Ya persiapan ya sama seperti tim lain sih pada umumnya, paling kan kita juga baru nyobain stage-nya, nanti di size juga baru juga. Kemarin belum GR berarti? Udah sih. Udah? Ya beda aja sama yang sebelumnya. Iya, sistem poin Piala Presiden juga berubah lagi, yang tadinya 20 sekarang ke 12. Oh ya? Iya. Ini gue baru tahu nih. Jadi pakai poin-poin yang normal lah ibaratnya. Pakai poin normal ya. Jadi siapa yang kira-kira bakal lo pay attention? Tim. Ya tentu yang kemarin juara juga, juara di FPM kita. Evos. Ini sih. Ya tetap respect sih, tetap respect ya. Tim komunitas yang menurut lo bakal bahaya banget siapa? Pobles. Halo. Yo, gokil banget lah. Ya udah, nih pesan buat teman-teman yang masih jadi penonton. Oke, buat teman-teman yang masih jadi penonton, ya mungkin beberapa season ke depan atau mungkin next year kalian bisa main di panggung ya. Kan? Entah di SFML ataupun Piala Presiden ataupun PON mungkin yang akan datang lagi. Jadi tetap semangat. Mantap. Ya tetap solid juga satu sama lain di tim kalian. Ya, thank you. Nah, pas banget nih kita geser lagi ke yang baru datang. Ini ada siapa nih? Ada siapa? Ada Fung, ada Bara juga nih. Ada Bocil Thanos.
You good? Good. Siap? Siap. Selebrasi lagi? Siap. Gimana selebrasi yang benar sekarang? Oke. Aman. Ini juga nih, main behind the show. Halo, Pak. Ayo, yuk. Ayo, Bang. Siap hari ini? Siap. Kira-kira mau jadi spicy boy lagi gak? Kemarin kan di mil ketemu Kak Oge. Kira-kira hari ini di mil ketemu siapa? Dewa. Gimana Dewa? Belum tahu sih. Belum tahu ya? Masih hari pertama ya? Masih hari pertama. Oke. Nih gue mau nanya bapak yang kelihatannya kucel banget. Ini nama sih lah? Enggak, gue kena angin pantai. Nggak lu kayaknya tuh aur-auran banget lu. Biasa. Jauh soalnya nggak bareng anak-anak. Oh, beda tempat ya? Beda. Jadi cuman kesiapan anak-anak gimana? Kesiapan sih 100%. 100%. Udah oke punya. No issue. No issue. Ya paling dari perpindahan handphone aja sih, device aja sih. Kan emang pakai device di sini. Oh, device yang di sini. Yang disediakan. Apaan device yang disediain? Samsung. Oh, Samsung. Samsung apa sih? Dan Samsung apa? Samsung apa yang pakai? A52 ya? A52 ya? Itu ya, produk sponsor tuh, produk sponsor. Mantep banget ya. Tapi komunitas, siapa yang menurut lo gitu? Komunitas ya, ada yang perwakilan kemarin PON, ada juga kan tuh si Galaxio. Galaxio, 22 KF ya? 22 KF. Oke. Justru gua susah buat ngebaca permainan komunitas. Iya? Iya, udah. Oke. Memang tim-tim yang udah pernah ketemu, kayak RBE, Bos, dan... Iya. Ya udah. Pak Kingkong. Karena udah ada Kingkong, nanti kita ke situ. Thank you banget pokoknya, good luck. Mantap. Langsung kita geser lagi nih. Ke mana nih? Ke halo, Bang. Iya, yang kemarin di baju kuning. Salah. Sekarang udah baju kuning baru tapi berubah lagi. Piala Presiden spesial warna merah putih. Warna merah putih spesialisnya. Paman gimana nih persiapannya anak-anak? Persiapannya udah matang sih. Udah matang, tapi ini kira-kira ada isu kan nih dia nih. Gue lihat instastory-nya sih full of love gitu kan. Enggak apa-apa, supaya jadi booster. Ini pembalap. Lu maksud lu apa? Lu udah lama enggak ketemu gue, sombong banget sih lu. Nih, sama Wiza kalau diadu menang mana? Balapan. Iya, coba tolong adu mekanik. Sama Wiza, please. Tolong. Balapan dong. Wih. Nih, ini meta lu kan udah lewat. Meta sniper kan udah lewat. Nih gimana nih? Jadi rasa. Nah ini juga nih, ada bule yang rambutnya warna biru gitu. Rehan nih, enggak lu motivasi lu dari mana rambut warna biru? Nih warna merah putih tim lu. Mau menyatu dengan laut, Bang. Mau menyatu dengan laut? Ya, jadi lu turun di laut? Iya, turun di laut. Biar sama rambut gitu. Ini agak ngeblank gini, Bapak. Gimana nih? Apa nih? Lu agak ngeblank gitu, bengong kenapa nih? Enggak bengong. Oh, aman ya? Aman. Oke, siap. Mantap. Luck. Nah, kita geser lagi. Geser lagi ke one and only. Ada siapa nih? Yoi. Hai. Bang ganteng gua. Oke, bang ganteng. Ini nih. Nah. Ini juga, Joy. Yoi. Sama Mas Budin. Halo. Identik banget ini, Pak. Ya, identik banget ya. Anak-anak gimana, Pak? Hari ini? Anak-anak hari ini siap banget lah. Siap banget ya? Jemput piala. Yo, jemput piala. Ini 2 hari loh. 2 hari. Tim komunitas yang lu pay attention. Galaxio. Galaxio. 22 KF ya. Oke, good luck, all the best, teman-teman. Good luck. Ya. Ini ganteng banget. Aduh. Nah, ini anak-anak Bang Kemas juga nih. MK. Hai. Ini siapa nih? Hans Boy. Hans Boy. Ini? Res. Ini bocil nih. Ini? Mesinta. Iya, Mesinta. Oh, ini Mesinta. Ini? Arteus. Mom, bocil lo. Bocil. Kalian berempat doang nih? Berempat. Aturan berlima, satu nggak bisa. Nggak bisa? Nggak, maksudnya kalian nggak ada Bang Kemas gimana? Bang Kemas ada tadi, baru mau kesini. Kalian good luck ya. Semangat ya. Ada pesan kan nih buat teman-teman komunitas yang misalkan pengen bisa kayak kalian juga gitu? Semangat terus pokoknya. Try hard terus aja ya. Enggak masalah ya. Good luck ya kalian ya. Mantap. Ini juga nih yang legend. Ini mah. Ini maling-maling sprint nih. Maling sprint di arena nih. Ini ada Ibel. Hai. Yo. Ada Mas Rafi. Ya, jumpa lagi kita. Iya.
ada siapa lagi di sini? My Putra. Geser dulu dikit, ada Chelsea. Marga terkuat. Halo. Yo. Nah, geser. Set. Hai, Pak. Hai. Nah, ini dia nih yang dicari-cari warga. Enggak. Ya, tuh. Maling, Bli. Lihat. Lihat. Dia sekarang mainnya gini kan, guys. Mau bawa metafastur ke bola dia. Di set up sih. Ham, persiapan gimana, Ham? Persiapan anak-anak biasa aja sih. Bakal biasa aja? Iya, biasa aja. Kenapa? Kenapa biasa aja? Karena kita tidur. Kebanyakan tidur. Oh, enggak apa-apa. Biar fokus ya hari ini. Iya, persiapan untuk memperkuat mata itu. Memperkuat mata. Ya. Tapi kalau ngomongin kuat, tim komunitas yang lu anggap kuat nih? Komunitas. Teman-teman komunitas ada enggak? Kada MK, ada Pobles, ada 22 KF. Semua sih, cuman menurutku yang paling menonjol sih AAP. AAP ya? AAP. Tapi itu udah masuk e-sport ya? Udah masuk e-sport. Nah, gue mau nanya dari lu nih sebagai lu juga kan pelaku komunitas sekarang udah di titik ini gitu. Buat teman-teman ada titik pesan kan nih biar pada bisa kayak lu juga gitu. Pesannya sih semangat aja buat kalian, jangan lupa latihan terus, rehat terus. Ya. Nanti kalau kalian misalnya udah capek, ya udah lanjutin aja terus sampai mati. Good luck, good luck. Yeah. Hey, maling sprit. Nah, aku mau nanya dulu nih dari Mas Bapia sendiri, kira-kira anak-anak gimana nih untuk hari ini kesiapan? Hari ini siapannya udah cukup matang sih. Cukup matang ya? Iya, tinggal eksekusi aja. Tinggal eksekusi aja. Sama paling evaluasi dikit nanti ya? Iya, nanti kan ada 2 hari itu. 2 hari, terus perubahan sistem juga kan? Oh iya, poin-poin. Oh, berarti bakal beda dong ini? Iya, beda. Oke lah, good luck lah pokoknya Mas Bapia. Yo, good luck ya guys. Mantap. Ini nih AAP. Hai. Hai, halo. Ini siapa nih? Manager, Bang. Hmm? Manager. Oh, manager. Halo, Pak. Ini siapa nih? AAP Exhaust. Ah, ini. Halo. Ini siapa nih? AAP Luffy. Hmm? AAP Luffy. Luffy, oke. Okay. Yang ini? Chandra. Chandra. Yang ini siapa nih? Nobita. Hmm? Nobita. Oh, ini Nobita. Terus lanjut nih, yang ini. Nah. Eh, kalian dari mana sih? Dari Sulawesi kalau gua, Bang. Kamu Sulawesi? Tapi ngakilin ini region Papua. Oh, region Papua. Yang mana yang region Papua, Sol? Ini yang ketiga. Oh, alah. Gimana nih rasanya ada di Bali nih? Hmm? Senang lah. Senang ya? Iya. Senang ya? Orang tua gimana? Support. Support. Support banget. Ini dia gimana nih? Enggak dicariin emaknya? Enggak, malah dibeliin HP. Dibeliin HP. Oke. Aku mau nanya ke Bapak Manager dulu. Bapak Manager, ini kalau boleh tahu gimana nih anak-anak? Maksudnya kan dari beda-beda tempat nih, ya kan? Persiapannya? Ya, persiapan gitu aja, Bang. Latihan sampai subuh gitu. Terus tambah doa juga sih, Bang. Iya, doa ya. Intinya percaya hoki, Bang. Aduh, jangan gitu dong. Jangan gitu dong, tapi ada pesan gak sih buat teman-teman yang sudah nonton nih, biar semangat kayak kalian, biar sampai bisa di titik ini juga gitu. Intinya tetap semangat sih, Bang. Percaya proses gitu. Jangan langsung mau di atas, kita mulai dari bawah juga sih, Bang. Proses gitu ya. Proses. Oke, gokil banget pokoknya untuk teman-teman AAP. Good luck ya. Thank you, guys. Good luck. Geser apa lu tabrak terus? Kita tabrak terus sih. Lu tabrak terus. Lu yakin lu tabrak terus? Yakin banget. Lu takut sama apa? Gua bukannya takut sih. Tuh. Oh, dia malu. Oke. Okay. Yaudah, Nay. Gua mau nanya lu dulu deh. Nay, anak komunitas gimana Nay menurut lu, Nay? Bismillah ya. Bismillah ya. Iya, bismillah. Yoi. Sholat dulu buruan.